Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ngaji golek ilmu. Simak video selengkapnya. Ngaji bareng Gus Baha. Umumnya wong nak sugih kan kancane akeh, nak melarat kan kancane do ninggal. Apik ndi? Apik ngono. Misale kanca-kancamu sugih sering nilai kowe dalam keadaan melarat kowe tambah isin, melarat iku delok. Delokan ayo. Ayo, kancamu rono do nilai kowe pas kowe buruh ngangkut barangi wong. Isin ora gejen. Ayo apik ditiliki apa apik ditinggal? Apik ditinggal, tapi rata-rata ngono. Wah, semene barang melarat anger wong ninggal, patok lali kabeh terus kowe di dunia sendiri melarat terus sedulanan pinggir kali sedulok kodok kawin terus ini tiba lho kodoknya ternyata ya payu rapi bareng kok kodok untuk panganan lho kodok rati akalnya ternyata untuk rezeki bareng roh kodok guyon lho kodok bisa guyon kan bias ngono tapi rasa nyemplung kali sementara itu ceria wah. Ceria mulanya kena ada orang gandeng sombong sing syukur baru kaya orang gandeng dia sombong bujumu itu masih gandeng suka sombong wis. Gak bener wong iku. Lha iku nak nganti ana gandeng sopan terus kepecut malah lho. Kadang manusa njen keliru. Lha iya wong ana tanggane gandeng sugih sombong kok kecewa. Pura sugih gandeng sombong apa artine? Lha iku nak simpatik malah bojomu seneng ge repot dul. Bocah kok. Kok nak pangeran gawe apa-apa mbarno ae. Pangeran sing di donya kok. Tetep luwe maslahat kabeh dige pangeran luwe. Tak warai ya, kowe jogeman, kowe tak muridku tenan dunia akhirat jogeman muni saya dapat apa? Kowe iku ora melok gawe oksigen nek mati oksigen, ora melok gawe bumi nek mati nopo? Bumi. Ora melok gawe bojo diparingi pangeran bojo. Iku nikmat sing luar biasa. Kowe amen takok dapat apa? Amit-amit tenan iso ngono. Amit-amit tenan sinau dipilih amit dari jogeman. Mulane Allah gawe tamparan ke kita. Kita ini sering dikei bakso wong wis matur nuwun, dikei dhuwit wong 10.000 matur nuwun. Mosok dikei Allah langit bumi. Semua macam-macam kok kowe ra matur nuwun. Jadi jogeman muni sak dapat apa itu jogeman. Kowe nek mati urip ku nek mati. Kul bi fadlillah fi rahmati fa bidzalika nabu. Falyafrah. Ani ge sebelah terang nang ngene terus. Wau sing dawe sinten sakek al-Balqi mun maklum ya. Sing perlu kula terangno iki jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bukhdi man asa ilaiha. Jadi hati kita atau hati siapa saja itu diwatakkan mencintai pada yang berbuat baik dan membenci yang berbuat buruk. Sebab niku tengene sebagian riwayat diredaksekno rasul akli badal iman bila atau wabudilan nas. Jadi inti akal sausé kanggo iman niku mesti kanggo iman itu setelah akal memutuskan mengantarkan ke iman iku akal terbaik menapa membuat orang lain tuh simpatik atau wadud ilanus karena aja sampai tonggo-tonggomu iku diservis wong fasik sehingga mereka mencintai wong fasik tapi tidak mencintai wong soleh mergo wong soleh mboten apa mboten apian. Mergo piye-piye Allah gawe atine wong mencintai sing nglakoni apik ke orang itu. Nah, problem terkini adalah banyak tiang soleh niku bawaane niku sinis mergo nganggep wong liya elek, wong liya ora bener. Padahal orang yang disinisi tentu tidak ingin berbuat baik sama orang itu. Padahal orang yang tadi adalah orang nopo soleh. Jadi kamane jangan-jangan kita ini ikut orang melarikan orang dari kesolehan gara-gara sing soleh sinis. Nah ini ku masalah besar bagi kita. Gimana? Ada tuh ulama-ulama ku rilek, santai. Sarah kulon soleh-soleh sing kulo kenali guru-guru kulon. Mulai Mbah Mun bapak kulon gue rilek. Gue sering jagungan gue tonggo gue guyon. Karena kalau sampai gue sering sedekah. Karena kalau sampai yang lebih punya jasa iku wong fasik itu bahaya karena mereka lebih simpatik. Ini peringatan gak wong soleh-soleh yang terlalu serius tapi rata ngaji kalau itu nanti ditamoni tiang ini kisah nyata ada seorang tiang soleh saking soleh itu anak era tahu dulu TV mereka gak di TV terus memang jarak gak ditukar no TV dari kuatir anak nakal mereka dulu TV terus rata ditukar no sepeda motor mari keluyuran. Ketika anaknya mulai murohek mendekati umur-umur gaul nih. Pertama dulu TV ya ning tonggo-tonggo, pertama nyilas sepeda motor ning tonggo-tonggo. Akhirnya lebih punya utang jasa sama tonggo. Kebetulan tonggo ini
pekerja-pekerja sing rapati sholat jadi tidak di Jakarta ya akhirnya tarku sholat macam-macam si wong sholat ini ngeluh tengkulo ngeluh karena ya akhirnya seperti itu jadi terus padahal tujuannya orang sholat tadi protektif gak duwe TV ben orang nakal gak duwe sepeda motor ben gak keluyuran tapi yang dilupakan orang sholat ini adalah wajib bilatil kulub ala hubiman ahsana ileh akhirnya cah cilik iku wae luwih ngidelakno tanggane sing rapati salat mergo ngapi nyilai sepeda motor nyilai ndelok TV sing wong saleh mangkelno sane ngamuk lan iki PR bagi kita nane saleh iku kudu ma'al ilmi ya saleh iku kudu ana napa elmune ya saleh iku kudu ana napa elmune nek ora ana elmune ya tadi anak-anak kita akan mencintai orang yang berjasa ke dia. Sementara kadang sing berjasa orang-orang sing ora pati saleh. Sing saleh anane intervensi. Bar maghrib dua, ayo orang ngaji. Bar wisa ayo delok TV. Ngamuk itu semua adate cacilik diloroi. Itu karena tadi tidak suka ilmu. Memang problem kita itu kadang wong saleh ora seneng ilmu, masalah tenan. Semua masalah besar itu ke depan itu masalah besar. Gerutu. Napa? Makane resepsi yang gerutu ya. Mergo wong saleh-saleh jan ya kadang repot tenan. Mbok gedingi wong saleh ora mbok gedingi ra seneng ilmu. Dadi nekane nek gerutu, mergo gambare undangan ku ngantene wis jejer. Gerutu. Woi ajaran opo orang kawin wis jejer. Jare-jare sing ponakane niku editan mbek edit ku opo? Repot. Akhirnya ketemu kula-kula ya sering ketemu saleh ngono iki piye Gus cara hukum urung kawin wis dijejer ya. Ya cara hukum ben ana kawin didongakno ora digremengi ya. Mangkel wong ngene gremeng ya sak dalan-dalan. Nek wong saleh sing kurang ilmu no, wong saleh kurang ilmu. Kula baleni malih ya. Problem kita nanti nak ketemu Allah Subhanahu wa taala itu jangan-jangan kita ini ikut menyumbangkan orang lari dari kesalehan karena dibawa orang yang tidak simpatik ya dibawa orang yang tidak simpatik. Kau mau? Kalau nanti mau tentang tafsir tenggine ayat fabima rahmatim minawahi lintalahum walau kun tafadzon holi dalqolbi lan fadu min holi. Muhammad, kueku tak kei rahmatku. Ciri utama wong cinta kei rahmatku iku lintalahum orang berbuat baik. Jadi linta layinal janib linta iku alus sira lahum. Ciri utama kentuk rahmat mergo kowe iso berbuat simpatik, berbuat apian ambek tangga-tanggamu ambek wong liya. Walaupun tafadzun khalidul qalbi utama kowe iku wong sing atos atine sing sinis, sing tukang nyalah-nyalahno wong terus lan faddu min khaliq orang lain pasti bubar dari sekeliling kamu. Terus di tafsir itu diterangkan begini, hadza rasulullah muayyadun fi ruhil qudus wa muayyadun fil mu'jizat. Wa muayyadun bil malakut. Ini Rasulullah orang yang sangat dicintai Allah, yang diperkuat oleh mukjizat, oleh Roh Kudus, oleh alam malakut. Iku wae sekali salah secara sistem sosial orang akan bubar. Apa meneh kowe? Jadi Rasulullah itu orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat dikawal mukjizat. Iku wae sekali gak simpatik, wong bubar. Jadi misalnya Kanjeng Nabi gak ada mukjizat mecah bulan misalnya. Misalnya ini contoh karuan kan Kanjeng Nabi kan karuan gak ada mukjizat pecah bulan iso banyu songko trijine tapi misalnya ono cahaya tem jaluk duit 10.000 5.000 era DKI misalnya itu kan langsung orang kehilangan apa simpati iku Nabi misalnya tentu lawe iku umpomo apa meneh kowe nah problem sekarang mung soleh iku ngrutu wis gremengan ngafirno wong nyala-nyalano wong dunia wis rusak. Wong ngerti cak soleh ra gelem. Cak kowe dhewe ora soleh, medhit ora soleh dul, dhewe aneh-aneh. Ya dadi Kanjeng Nabi wae diandekan ya tentu tidak akan terjadi ya. Kanjeng Nabi saja diandekan semua mukjizate ora ana gunane nek pancen Nabi ku mboten lintah lahum. Apa meneh kita? Mulane dadi mulane kula suwene sore wis bener kok sampeyan wis. Sekarang usah ngeremeng ya saya rasa yang guyon itu seru apik nih bang saya contoh kakean guyon mari hati mati lah kakean ngeremeng malah teksek nanti salah lu parah meneh no itu enggak paling kakean guyu dosamu hatimu atas is lumayan atas-atas lah duwe hati tapi nak ngeremeng terus malah malam yardofi godoi
walam yasfir ala balai malafadlatu berobkan siwai. Jadi nak kue kagian guyu paling bander dosa mati-hati. Tapi nak kagian gremeng ora sah manggon bumine pangeran. Ayo apa apa di kue rada pilihan kemungkinan solem ya pas-pasan mau milih di ora oleh manggon bumine pangeran sampai hati mati. Gak ada hati mati kan harus mati bolak balik tuh rep nona. Nah, tapi nak arah oleh magun bumi pangeran. Kamu kok gara-gara rari itu bek kau dok dari pangeran. Wong dunia harus rusak ni. Ini ku yo kersane pangeran. Dunia zaman akhir harus ni. Ini ku yo kape kersane pangeran. Bu kerumang kerumig yo. Kape ku kersane pangeran. Soal dakwah yo dakwah harus sang kerumang. Mana ulama sing darani dunia rusak ini malah ape dah tapi piye yo jadi rusak dunia ora rusak lha terus pangeran gak di alasan gak kiamat ora rusak jadi dunia akhir zaman ngene iki wis takdire ngene tetep kowe kudu rido soal engko amar ma'ruf nahi mungkar yo dikodri toko dina sesuai kemampuan kita tapi ora usah gremeng piye-piye skenario ne Allah nggih dunia akhir zaman ya sini kemudian sampe nak maca hadis malah bangga. Tanggane ketok nak Rasulullah niku untuk wahyu mergo keadaan dunia ini persis kaya sing didhawuhno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampeyan akhir zaman niku ngene-ngene. Wah sing didhawuhno wa katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Sing tukang pidato akeh tapi ulama'e mung siji loro. Ya semanane mbok piye ra ros pokoke ngono. Wong satu kang ngomong golek akeh karungan, tapi nak golek ulama ya wis opo pidhato kon maca kitab ora iso. Ya terus mulai ku kondi. Model ilmu Islam sangka napa? Kitab. Ya sudah mang zaman akhir katsirun khutafa'u qalilun ulama. Jadi ya sudah keadaannya terus kowe saiki gremeng. Wah kamu pidhato ora iso ngaji yo keliru manya dewe nabi ngono sedekah Rasulullah. Dadi nek ana bulat-bulat mau apa? Sedekah Rasulullah. Malah enak to kan sedekah Rasulullah. Ya jelas ya, jadi kalau suwun lah pokoknya sahure puri pesan baru saya simpatik. Jangan sampai kita ikut memberi kontribusi orang lari dari agama karena sifat yang membawa agama wong sini, wong tidak simpatik. Kebiasaan hatiku diwatakan mencintai orang sing apik. Mana kalau suwa yang biasa, sarah kulo bangun gak ada TV, putra putra ini alit alit gak biasa dua TV. Bapak kulo rian zaman rong wong rong diusum di TV gak ada TV. Kulorian gak eskal, eskal itu janggal. Tapi lama-lama tadi cara berpikir saat ini mau tanya cacili, misalnya senang dulu TV. Oke kita batasi. Tapi nak nganti orang dulu TV plus nih oma, malah kenangannya sama orang lain, maka utang jasanya sama orang lain. Begitu juga sepeda motor Gerano Kono, ternyata utang jasanya sama orang dan orang lain ini bisa orang yang tidak sholat, sing macam-macam. Padahal saya ini lebih simpatik ke orang lain tadi karena jasa kenangan yang bawang soleh digeremengi terus diswablai digeremengi akhirnya kan dia gak pernah ngidolak no sing soleh ngidolak no sing tadi sing nilai sepeda motor sing nilai TV akhirnya yang ini lebih bisa mengendalikan ketimbang kita dan itu ke depan buruk nah, makanya bawang soleh sing alim-alim rata-rata searah kula ya, umumnya tiang ya dan di TV ya dan di sepeda motor ya supaya hahai cacile itu dikasih tapi tujuannya orang kok manja delok TV tapi tadi itu awal proteksi songko utang jasa ambek wong li ya pokoknya usahakan anak kita ya utang jasanya sama kita sehingga kita iso ngarah no ke jalan sing lebih baik awas ya soleh mungkin menen soleh mal jahli itu sampai soleh kok bodoh digedingi wong soleh didukung ke blogera karuan nis mare ini pun kalau terus nah. Fa fil birri ridon nas kena api anu diridani manusa wa fit taqwa ridawah lawaman disapani wong jamaah ngumpulna sapa man bena guma antara ridon nas lan ridawah faqat tamat monggo teman-teman sempurna apa saadat dudu bejane wong wa amat lan dadi sumrambah apa nikmate Allah dadi wong sing ambek wong liya apian ya wedi pangeran maka dia telah sempurna kebahagiaane sempurna sebab makrufu te barang sing ape ono ani ono wong werna kaulun wa amalun ono sing bersifat omongan lan amalun sing sifat amal fal kaulu mungko te omongan wa ya kaul tibul kalam ya api omongan wa husnul bisri lan api ceria dadi sing darane apik apa tibul kalam nah, omongan sing apik wa husnul bisr
apa perawaane iku ceria wa tawaddudi lan simpatik bijamilil qauli kelawan omongan sing apik lawal amalu te amal wa ya amal fadhil jah misale nyerahno kepangkatan maksude kena di pangkat terhormat ya keterhormatan dinggo ngendhalekno keapian wali anah lan nulungi binafsi kelawan jiwa finna ibadi ing dalam musibah jenenge ana wong liya di musibah kowe ikut memberi kontribusi. Waraitul lan ningali ingsun jami'al atmimati ing sekabiane pakanan falam aro. Mongko ora ningali ingsun apa aman ing pakanan ala dagang luwih nyaman, luwih enak minas sabri dibanding sabar. Wa sabru te kang aran sabar salah satu arkanen telu pira-pira rukun, hafsun nafsi. Siji ngekang ngekang nafsu ani sukti saking gedeng bil qada iklan qada. Jadi sing darani sabar itu ada tiga. Satu, menahan diri songko benci ning kodok-kodok. Kowe ditegir, melarat, ditegir ngalami hal-hal sing kamu ndak seneng. Kita sabat mengendalikan diri songko kebencian. Mulane kula suwun, nek jenengan senenge ngopi, ngopi wae. Iku nikmati nggo iling-ilingan rido be kodok-kodok. Lah wong sing numpak Alphard iku mandek ya demi ngopi. Enggak uang moro hotel mewah ngudiri wangi ribet ngono ya ribet tapi ngopi terus kowe ora usah ngono wis ngopi ning pakon wis damai. Jadi secara mu berpikir ngono sing gawa Alphard ngalor ngidul gawa mobil mewah mbok takoki mau terima apa. Lah kowe kan wis kowe cukup bisa ngopi. Wes pokso-pokso nikmat wis. Wa habsul lisani lan jaga lisan anil qauli saking pengucapan asa ikang elek menahan diri sama ucapan elek wa habsul jawarihi lan nyegah pira-pira anggota tubuh anak filat min sanging sepadane napu ipipi wasaki jv nyewek-nyewek apa jenis sak wasiane wasiakin lan bungok-bungok watas widu wajin lan napa ngireng-ngirai wawatu anak fiturofin lan ngotak lo sepadane lemah ala anak firoksin yang atasnya sebagian isirah atau sebagian isirah ini cerita-cerita Arab kuno wong Arab itu nak wis kecewa napa sae disuwai terus bungo-bungo terus raine di awul-awuli iku cerita-cerita kaya cerita-cerita tentang kuno ekspresi ekspresi depresi ngono iku nah ekspresi saiki depresi kan habis dibante terus bungo-bungo terus rambutnya dipilok dadi yo ya, tiap era iku yo ya, duwe carane dhewe yo nek wong saiki putus asa kan rambutnya dipilok terus dipotong gak jelas terus bungo-bungo nek wong dhisik gak napa saiku napa disuai terus raine direngi-rengi nanti sih. Jadi tiap era itu dua cara frustasi dewi-dewi. Nah, aku yang ikut era, jadi frustasi yo no era nih. Jadi carane fitu-fitu. Dan nah, asing seniman yo nak frustasi yo. Dulu kali liwat terus dulu mano macam-macam frustasi. Tapi jelas itu jangan seperti itu. Faman mongko te saban mongko mau jumeneng sapa man biadil arkane iklan ikhlas pira-pira rukun kiran iklan pira-pira cagak manane rukun pokok haza mongko merkole sapa man fadilata sabri ing utamane sabar Allah dikang wa kang te sabar iku nisul iman isparo iman wasarat lan te tiyo bal faliat ucope go mahdo ihsanen mu te timlikine kaapian misale ke di bojo cerewet terus kowe sabar sabar mau kamu tidak mereaksi itu maka semua musibah itu jadi mahdo ihsanin jadi milikinya keapian karena tadi sangka coba jadi aset ganjaran cuma sobru mongko nuliti sabar wa ala aksamin yang atas sepura-pura bagian siji sobru yaitu sabar alama yang atas seperkara huwa kang utama yuk kasbunu perilaku lil abdi ketika ulo wa sobrin lan sabar alama yang atas seperkara lesa kang urana pomah bikas bin iklan penggawiannya kaulah fasobru mongkoti sabar ala muktasabi ngatasi barang sing kategori penggaweane manusa wa ala kismene ngatasi rong bagian sobrin rupane sabar ala ma ngatasi perkara amaro kang merintahno sapa Allah apa bi iklan ma wa sobrin an nyabari ala ma ngatasi perkara nah kang nyegah sapa Allah anu saking ma sabar pada sesuatu yang sebagai ikhtiar manusia itu dua muktasab manan ikhtiare manusa kowe nyabari nglakoni salat lan nyabari ninggal zina, ninggal maling, kowe nyabari tidak melakukan suatu sing dilarang Allah. La wa amma sabru ana pun te sabar alama ing atase perkara lesa kang ora ana apa mae bi muktasabi ning lan den lakoni lil abdi. Fa sabru mongko te sabar iman alam qosatima. Ing atase nandangi perkara ya tasilu kang ketemu apa mabi iklan abet kawula min hukmillah sangi hukmi wa ta'ala fima in dalam berkoro ya analu kang berkuli sopo wong ku ing mafi hifi hukmi lai kumasa koton ku repot wal makola arobiya wal isyurun an badil hukam ana hukol azudu te kangaran zuhud yukham suhi solin ono limo bira bira tingkah mahmudatin kang terpuji
Siji astiqotu percaya banget billahi iklan Allah. Jadi sing darani zuhud itu kata kuncinya kepercaya Allah. Ma'ahu bil fakir tegese sartane seneng fakir. Kama kula Abdul bin Mubarak wasakik al-Falqi Yusuf bin Asban. Wa hadza tawiki ku min amarati zuhdi setengah sange alamat-alamat zuhud. Fa innahu mongko sak temen kelakuan iku layak wa ora kuat sapa labdu kawula ala zuhdi ngatasi zuhud ila fisikoti kecuali krana percaya billahi taala lan Allah taala. Nomor loro wa tabarri lan terbebas anil khalqi sange makhluk. Wawa kama kola Sulaiman Ad-Dari azutu te zutu tarkuman ingal perkara yushilu kang ibu nopo ma'anillah sangga Allah Ta'ala atau yashulu anillah sami wal ikhlasu lan ikhlas fil amaling dalam amal wawa te kangar ikhlas kama kola Yahya bin Mu'ad la yabluhu ora tumoko sopa ahad dunung suci haki kota suci ing haki kota zuhud hatta yakuna singgo ono iku fiing dalam ahad wa salah suhi solin telur biro-biro tingkah amalun rupane ngamal fila alakotin lan tampo alakoh lan tampo hubungan wa qaulun lan pengucapan bila tomain kelan tampo tomak arep arep nang wong liya wa izun lan keagungan tapi bila riasatin kelan niat mimpin. Jadi zuhud itu harus ada tiga, kowe nak ngamal ora usah ana hubungan mbek makhluk. Misalnya kados kula mulang ya mulang ae mergo perintah Allah, nak kowe sedekah ya sedekah wae ora usah niat dimatur nemuni. Wa qaulun bila tomain nak omongan alus ya ora usah niat disimpati iki. Wa izun bila riasatin nek semulya ora usah niat mimpin. Iku nek semulia mulia wae ora usah niat mimpin wong ngatur wong. Wahtimalu zulmi lan betai didzalimi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol az-zahadatu. Utai kang ana zuhud fi dunya ing dalam dunya, ulai sat ora ana apa zahad fi tahlimil halal, kelan ngarepno barang halal wala itu atil mal lan ora nyonyo dunya. Walakin zahadatu tetapi ini utami kang aran zuhud fi dunya ing dalam dunya. Iku Allah takuna yang torano siro fima inggram perkoro biajika kang inggram tangan siro iku ausako kue luweh percaya mingka sangking siro bima fiyadillah klan barang singing tangannya Allah. Misalnya kue didik sak miliat ya kue didik sak miliat itu kamu ayem iku rakrono didik sak miliat mergo kue lu ayem mergo rahmat Allah tidak terbatas. Nak duimu sak miliat sening omah ujuk-ujuk isawai kobong utau duimu sening bank sak miliat isawai bangi bangkrut negara keos semuanya gak ada artinya. Jadi kamangane sing darani zuhud itu kamu lebih percaya jaminan Allah ketimbang dengan sesuatu yang ada di tangan kamu. Mergo sing di tangan kamu setiap saat bisa hilang. Misalnya ngene iki dhewe duit 10 miliar ning bank, omamu apik. Bojomu papat. Ah iku anu koyok-koyok top anak buahmu 1000. Itu sekali anak buahmu digerakno pangeran. Ono sing dibisiki iblis. Pateni majikamu enak ya dibujuk papat kowe duwe sitok ora duwe. Wah itu selesai kan? Utawa negara kaya sapa artine dhuwit miliatan kalau negara apa? Ayo. Jadi apapun milik kita, kita wani urip, wani seneng itu berdasar rahmat Allah tidak terbatas, bukan karena sesuatu yang kita milih. Paham ya? Bujo ngono misale bujo saiki seneng kowe nak pangeran ngrubah atimu. Dilingno nak kowe ternyata elek. Ternyata untuk kue ku musibah mau langsung rubah kan pikiran itu kayak melani apa sing darani zuhud piye Allah takuna bima fi yadika au saqo minka bima fi yadillah. Yang darani zuhud itu apa? Kamu tidak mempercayai apa yang dalam wilayah kamu atau dalam yang kamu kuasai ngalah no luweh percaya bima fi yadillah. Intine zuhud itu sekolah kula kula wani mulang mergo berdasar rahmat Allah, wani seneng ya berdasar rahmat Allah tidak terbatas. Ora kok mergo di duwe, mergo di bojo duwe pengaruh iku dunyo kabeh. Artine ngene iki delok bojo rahmat ya mergo rahmat Allah iku gawe wong wedok lalah gelem kuwe mbok bodoni ya gelem. Wong fakir mulai rabi janjeni ya ngandel. Saiki melarat di iso wae sok ben kita iku sugih iso wae luwe melarat. Lalah bojomu ya ora bantah ngono ya Mas, muga-muga sok ben duwe apik. Ajane kan saiki melarat di iso wae sok ben sugih. Ajane kan iso wae bojomu cara bebek ya Mas wae luwe melarat. Tapi mbok jak ngayal ngono lalah gelem. Bojomu lho mbok jak ngayal ngono iku gelem. Melarat saiki dak sok ben iso Allah sugih. Lalah ya Mas, muga-muga. Padahal berpuluh-puluh tahun dijak ngayal ngono ya ngandel lho. Lala saking gapleke ngayal akhire bojomu ya lemu kowe lemu. Akhire dua fikir sing gendut apa. Lha iku syukuri wae iku Allah sing iso gawe ngene iku. Allah. Lala nak roh wong mulane kena ana wong gandeng sombong sing syukur. Baro kae wong gandeng do sombong bojomu iku masih gandeng sugih sombong wis.
gak bener wong iku. Lha iku nek nganti ana gandeng sopan terus kepecut malah lho. Kadang manusa njen keliru. Lha iya wong ana tanggane gandeng sugih sombong kok kecewa. Pura sugih gandeng sombong apa artine? Lha iku nek simpatik malah bojomu seneng ge repot dul-dul. Bocah kok. Kok nek pangeran gawe apa-apa umbarno ae. Pangeran sing didonya kok. Tetep luwe maslahat kabeh dige pangeran luwe. Jadi kalau ditonggok misalnya duit Ferrari, guanteng terus melete, alhamdulillah. Nak nganti sopan napi, an bujumu kepincut malah loro bagaimana? Mana sih syukur, alhamdulillah Gusti. Pokoknya bar, pokoknya pangeran umbar. Nong sih itu nya pangeran gue sing keker. Kulillah sama darum fi khodihim ya langsung. Jadi kulillah us analisis dunia kabeh kersane Allah sama darum fi khodihim ya lapun ben kono wong denuk sang jembali ben. Cara bapak ada ni gue leben, gue nuduh ngangkat kedua lah. Sedunia gue barno. Yes kita mau amar ma'ruf nahi mungkar sak mampu nih. Tapi kelakuan dia uang barno. Dan gue saat ni gue urip tambah suwe tambah sen. Dan pangeran luar biasa. Ini terus. Gue harus senang baca kitab tiang-tiang wali sing. Ya wali tapi daflek gue seneng. Tapi dafleknya kerana apa? Ilmu. Ono Habib alim ditakoki. Habib kulo ni gue nak Gloria itu suka beli gedung. Saat ini melarat. Terus kalau kalau melayu kafir asal di orang asing ini ikut loh. Terus yang melarat itu sudah di tukang botong gay botong bawa angkut pasar. Jadi ulama asing ada ini. Ya apa yang ngono pangeran nabi enggak ngono. Lama sih aku sudah atau melarat terus kan kamu dulan agak melarat tem tiga dulu dulu anjir. Lu ada ngono. Akhirnya sadar. Umumnya orang nak suka kan kanjane akhir. Melarat kan kanjane udah meninggal. Apa yang dia apa ngono? Misalnya kanca-kanca musuhnya sering nilai kue dalam keadaan melarat kita bisin melarat juga dulu-duluan ayo ayo terus kanca murono dan nilai kue pas kue buruh ngangkut barangnya wong isin lho raga jen ayo apa ditilai apa apa ditinggal apa ditinggal tapi roto-roto ngeloh wah semuanya barang melarat anggar wong ninggal ya pangeran kayak ngono kue dipikir kemana cara oleh diistilah no dipikir dipikir malah apa ngono kok bojo ngamuk ngremeng malah apa itu ekspresif jadi nak duwe iku nak nganti ora terus tercekat jadi jantungan malah repot. Itu cara Allah membuat kesehatan ya sanggup ya mana pokoknya sing sing asik ya urip tangan-tangan dia bener ngono misalnya kowe suka kancamu ake kanca ning hotel kanca ngopi bareng melarat ditinggal kowe saiki buruwe wong gawe boto tak buruh angkut terus kancamu tetap sering nilii isin to rek kuwi isin oh, tapi nak nilai ini ngekei modal tetap isen. Nung jenenge biasa suka terus dimodali wong ya isen. Bareng kancamu misalnya api anil itu tak kei modal 10 juta gue mergawe terus didelok dikontrol. Ayo isen to. Matok lali kabel terus di dunia sen sendiri marah terus sedulanan pinggir kali sedulok kodok kawin terus ini tibar loh kodok wae ternyata ya payu rabi bareng kok kodok untuk panganan loh kodok radi akalnya ternyata untuk res rezeki bareng roh kodok guyon loh kodok iso guyon kan ya yes, ngono tapi rasanya belum kali sementara itu ceria loh ceria mana-mana lo seneng ada ulama sing apa dulu dunia aku sepele wae you know? Sepele wae tidak bujumu ngamuk, sementara lama bip, bujumu lo kok ngamuan terus krono apa, kurang belanja ya apa itu normal, karena kurang belanja guya-guya jadi edan jadi dia apa ya, aku lo seneng ada karangan-karangan ada orang alim, sing alim ya sing dalam kategori Habib, cik orang Habib orang alim-alim lucu, jadi apa ya saya naik ini dewe jadi ilmu, saya naik ini dewe jadi jadi sunnah Allah ning dunia itu umumnya wong jatuh di pelayani kancane itu ya dianggap apik wae karena tadi cara aku lah ya apik ngono isin dong jongko majikan terus jadi buruh didelok kancane jadi dadi urip ku digeringan digawe happy dadi ya mau ya sing diarani zuhud ya apa kamu tidak mempercayai apa yang di tangan kamu ngalahno apa yang di tangan Allah. Kowe di bojo iku pira wene nek atine bojomu diwalik roh kowe nek kaya apa? Mumpus wong ya mukallibal kulo kaya apa gampang ya Allah nak. Lalah bojomu roh kowe dikene anakmu delok kowe ra seneng. Kaya apa sisanya gitu. Kira iso muni anak ra mungkin gak seneng tuwa. Iso wae nak pengiran ngersakno ku gampang. Lalah anakmu iku tangi jasa mbek wong liya. Terus akhirnya roh kowe gak simpatik. Wis gampang ae nak pengiran ngersakno.
Lani kita wani urip berdasar rahmatnya Allah, bukan berdasar apa yang ada di tangan kita. Ini wala kini zada fitunya Allah takuna bima fiyatika au thako minka bima fiyatillah. Pantakuna lento ono siro fitha fil musibah yang dalam ganjaran musibah. Ida antana ikan itu siro usip tadi kayak musibah siro via kelan musibah arwah balik kadem ini meninggal di nang siro via lo anda mau masak dan musibah ukiat tetap nopo musibah laka kedua siro kamane kena lagi untuk musibah kan mesti untuk ganjaran melane kue yo tetap ojo gedeng teman-teman pi ono musibah itu berarti ono kan ganjaran rawuh ngerti hati sobat tim ini mendiri dua menu baca nabi dari wal kona atu bima filiat. Wal kona atulan kona abimah klan perkara filiat yang dalam tangan semuanya pulau seneng sepuluh sampai nunggu ada ulama ulama itu masih sama ini dablek sama ini saya enak ide itu dipikir kalau orang-orang nasionalis orang-orang sana kan nganggep kadang ulama itu saya enak ide banyak ya saya enak ini dewe coro duhiri koyok dablek padahal ulama itu niatnya itu ben iso nyepelek no dunia orang kok hakikati dablek gak ben orang terlatih nyepelek no apa dunia itu hiri ku kaya dablek tapi hakikatnya nyebelak nono dunia misalnya kaya kue diamuk bucu terus melawan sebetulnya kamu itu tergerak oleh harga diri berarti kamu nganggap harga diri kamu itu penting sekali sehingga bina diamuk bucu kepingin ngelawan ya saja nih misalnya kue jadi orang yang arif bijaksana ukuran wong menang adalah orang mudah didikte oleh sekelilingnya nabi nanti ngedikan pemenang laisa syadi itu bisur'ah wong jaduk ora kok sing nak gelut menangan tapi apa walakin man yamliku nafsahu indal ghadab tapi orang yang bisa mengendalikan emosi jadi kena diamuk bojo diamuk wong dianggap latihan latihan jadi pengendali apa emosi lah anak kowe latihan misalnya sedina bojo ngamuk ping telu ping setahun wah lulus kan wis tapi selama ini kan malah mbok lawan. Jadi akhirnya naif kan, wong lanang maco jupule diamuk bojo nglawan. Ya kan, gawe musuh yang tidak seimbang. Dicoro tinju serasa kowe, golek musuh kok sing ra imbang wis serasa. Jadi anggap ae setiap hidup latihan ngono. Suwe-suwe kan kowe keren, no? Keren. Wal qona'atu lan qona'ah bimakan perkara fil yadi kang ing dalam kekuasaan ing dalam tangan. Wa kama qolal junat azizu ta kang aran zuhud khulu wal qalbi wis sepine ati. Amma sing berkoro kholat kang dadi sepi min sanging mapal ya dua tangan. Maksudnya ini darah di zuhud itu kamu tidak tergantung sesuatu yang kamu tidak punya. Jadi kamu ini duwene ngopi ya ngopi, dene dhek 10.000 ya 10.000, ora usah arep-arep sing ora duwe. Dene bojo elek isi bojo elek ora usah arep-arep sing ayu wis pokoke iku. Wis karo dene kaya darane elek ku piye kowe dhewe ra ganteng wah ya anak-anak wis. Kala dawuh sapa Sofyan As-Sauri azizu te izut fitunya endolunya ku kosrul amali nyendakno angen angen. Lae sarana pun zuhud ubi akli walid kelan mangan barang sing atos. Misale zuhud nak mangan sego sing kasar, mangan ayo iwak sing elek ora ngono ukuran zuhud. Wala bilabsil aba lan bilubsil aba lan ora nganggo pakaian sing kasar. Dadi sidarani zuhud iku napa? Tidak banyak angen angen. Dadi urip ku sak pasé, Pak. Nanti kalau nunggu repu buat nanti ulangan nanti repot-repot terus. So repu repu air apa saja. Hari ini saya hidup nyekseni kudroy Allah, sesuai nyekseni kudroy Allah, gang sesuai nyekseni kudroy Allah. Yes, repu semua. Di mana tak kau pangeran? Eh apa hak nengdu nya? Gelok kudroy Allah. Apa wae? Kunci kalau kuat aku tu muarat guya guya sipet jenengan. Mau melarat kau tu guya. Kita lagi buatin corona rontok gusti. Kita lagi tu sewaras. Lagu yang nyekseni kudroy. Allah. Suwe urip nang donya ngono sing happy. Mergo kabeh digawe Allah kuli ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalul amru baina gunna ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi ndelok kudu Allah. Nang kadang kowe mara kali yo ndelok yo mau pitik yo payu rabi apa kodhok yo payu rabi. Wong kodhok yo payu rabi masa aku manusa ora payu rabi. Lo kodok ya duwe rezeki ya gendut ya di turunan ya di habitat berarti kabeh ditanggung rezeki ini Allah padahal ora tau diskusi ketahanan hidup kewan-kewan ora tau diskusi menjaga popu nah si nyatanya ya udah itu menunjukkan kudroh ya Allah itu ngono urip wis pokoke ndelok kudroh ya Allah lan ake wali dhewean mu dhewean wali ku ndelok kabeh ditelok kowe urip ning Indonesia nganti ning Mekah ning diwae mu ndelok semebare rahmate
Allah, ya semua itu jenenge zuhud. Nah, tapi nak gue mulai ngeluh. Dari sekian rahmat saya dapat apa? Bocah kok gobloke ngono. Ya goblok banget ta. Entar wong kowe iso ambekan berarti untuk oksigen, blok goblok. Kowe iso ngombe berarti untuk banyu malah. Dari sekian rahmat saya di dunia dapat apa? Lho entuk apa kok ora ro goblok kok nganti ngono. Lu cemareni uripmu niku mareni. Lho kowe yo dapat banyak to. Kowe ora melok gawe bumi ujug-ujug melok manggon. Ora melok gawe banyu ujug-ujug melok ngombe. Orang melok ngrumat mulai cilik ujug-ujug caiku mbok rabi. Mbok kloni ya gelem duwe anak. Kok malah bojoku ku sering gremeng mbek aku ya normal gremeng. Malah di bojo elek fikir nang gremeng malah kelahi. Kelahi. Jadi bojomu ku wong sing jujur, roh keadaan nyebelno ya ngomel iku wong waras jenenge. Jos yo hebat yo. Dadi kudu mbok puji. Lah nek roh keadaan marah terus guyu-guyu kudu diperiksakno iku malah. Barang normal kok dikecewani napa? Saiki kowe melarat terus kancamu mire kabeh. Ya wajar to, sing kepengin parek melarat ku yo sapa? Wis biasa wae pokoke kabeh sing dikersano apa iku analisis napa? Biasa wae standar napa? Standar. Ya ora warai ya, kowe jogeman, kowe tak muridku tenan dunia akhirat jogeman muni saya dapat apa? Kowe ora melok gawe oksigen nek mati oksigen, ora melok gawe bumi nek mati napa? Orang melok gawe bojo diparingi pangeran bojo iku nikmat sing luar biasa. Kowe amen takok dapat apa? Nah, amit-amit tenan iso ngono iki. Amit-amit tenan saudzubillah min dalik cukup mana. Man kula luwe seneng bocah-bocah sing ra jelas terus. Kula nang sini nganggep rokok yo megro. Tapi nek isa munggu ya guyu ra jelas rokokane serokokan lah sementing rido mbek pangeran. Cuma aja arep-arep dadi wali. Wah, nek iku keberatan kula niku tetep keberatan. Manusia itu kiri kanan ada roket patit, mau kebuli. Cara aku lihat di roket patit ya mangkel tenang. Terus ada rokok murah, yang bakoni sampai menyana. Ya, cuma ada cara syukur dengan gue selakoni wae. Cuma gue wau, cara harap jadi wali. Mau mau wali ya cepapan atas, sing biasa wae, sing wali jarur amatir lah, nama, sing dek-dekan lah, nama. Ya jadi soal kula suwun jogeman kemuni ning dunya iku saya dapat apa. Kita ini enggak iso gawe. Iso ngene wae. Kowe ketemu wong dikeki dhuwit 100.000 eling terus. Cek apikane wong iku aku dikeki dhuwit 100.000. Lah saiki Allah memberi semuanya. Mulane Allah gawe tamparan ke kita. Kita ini sering dikeki bakso wong wis matur nuwun, dikeki dhuwit wong 10.000 matur nuwun. Mosok dikeki Allah langit bumi. Semacam-macam. Kok kowe ra matur nuwun. Dadi jogeman muni sa dapat apa iku jogeman. Kowe nek mati urip nek mati. Kul bi fadlillah fi rahmati fa bidzalika nabu. Fayaf. Ana kula nang teng omah niku sumeneng. Kula gampang syukur anak kula gampang syukur kula gadah wong tuwa nggih gampang syukur. Bapak ambek kapundhut iki iso guyon. Sumeneng ya ambek kapundhut. Sejane dunya seneng gak nyekseni kok nyekseni rahmate pangeran aku mati ya seneng ae ketemu pangeran. Dadi urip enteng. Wah kak, dunia berengam, bapak mati, wadih ya res. Ya nak, seruat-seruat, wang nara bakat wali, seruat-seruat. Wakola Sufyan As-Sauri. Umar bin Abdul Aziz, wabek kabudu itu sopeneng. Kan keluarganya nuwangis kabe, Umar bin Abdul Aziz itu termasuk yang punya gelar Khomisul Khulafa. Kakoi. Dan jenis kok malah seneng, dan memangnya aku bening di. Ila khairi madhubin ilah. Aku itu apa suan dat terbaik. Selama ini tak kenal ning dunia wapian. Tapi apa ketemu dat terbaik malah buat tangis itu. Jadi ngamui yang nangis itu. Ini Umar bin Abdul Aziz. Nah, gue kan gak mati kok bucum murah nangis. Seneng apa aku apa mati. Perkembosan di bucum aku. Lada bucum memakel. Yo. Terus jantungan malah teksek. Rausah dong, sebetulnya rausah cemen ngono, rausah lebih lah terus saya kira rausah lebih, tapi mati mati ayo rausah gule simpati ke wong aneh aneh, bu cawu amatir dong, malah, ya Allah, aku tak loro, aku seneng deh seneng nak aku mati, karena bujumu tersegas, yo mas, marah tuh loro, rausah ngono, tapi mati mati ayo biasa. Dek kita ini dunia aku setamat ini dunia ya untuk rahmati Allah, kok ini akhirat sing ratau terputus ya rahmati Allah, semua orang uwes, sudah kok ribet deh. Wawa kama kola al-junet azidu khulul kalbi amma kholat melihat. Wawa kola subhan as-suri azidu tekan ada jud fit dunia iku kosrul
amal nyidikno angen-angen. Laisa ora ana buzut bi aklil khalid kelawan ukurane mangan barang kasar wala bi rubsil abak nganggo barang sing elek. Ora ngono ukuran zuhud tak mangan sithik terus pakaiane elek. Iku zuhud penampilan niku napa? Zuhud penampilan tenan niku kasrul amal. Dadi ora kakean angen-angen. Wa hadza tawiki min amarati suci setengah saing biro-biro alaman dari zuhud wal asbabilan biro-biro sebab al-ba'isati kang dorong-dorong alih ing atas zuhud. Lah fazaitu mongko te kang aran wong sing zuhud iku layaf roh. Fazaitu mongko tau te kang sebut wong sing zahid. Wong zuhud iku sapa? Wong sing layaf roh kang ora bunga sapa zahid bi maujudin kan barang sing maujud minat dunya saking barang dunya. Tapi wala ya ta'assafu lan ora susah sapa wong ala mafqudin ing atas barang kang ilang miha saking dunya. Jadi wong zuhud iku wong sing ra seneng dunya. Dari segi ku dunya, tapi kita wajib seneng dari segi ku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dadi kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Misale kowe eling di dhuwit 100.000 ning omah alhamdulillah jadi rahmati Allah. Kemulih bojomu ra minggat alhamdulillah bojoku ra minggat. Mulai anakmu jek ono alhamdulillah anakku ra kabur. Pokoke syukur sing gampang. Mulai dulu omahmu sing riyo ije kok ora kena likuifaksi, omahku kok ora tenggelam koyo korun. Malah nek ulama dhisik ngilot tok wis seneng. Yo ora iku ora dadi kethek alhamdulillah. Tenan nek ulama dhisik ku ngono jenenge. Dadi aku setiap ngilo iku kuwatir masakallah, maksudnya kuwatir ngalami masku. Dadi ngilo alhamdulillah ora iku ije, senajan to elek apa ije. Wis syukure kak. Gak garuan ya tapi boleh lagi lagi boleh tak ijazah boleh neng dulu nyoi ku niati melok nyaksa ini kudroy melainkan kalau setuju model Sayyidina Ali setuju dari Sayyidina Ali masyhur ngendikan fawwah ma watitu animit tu sohiran semua takhal tul jannah masyhur dari Sayyidina Ali saya tu gak suka mati cilik senajan tu langsung mlebu swarga seneng aku nak mati tua senajan tu mati tua kau kue kan jelas jelas swarga nih. Tapi cerita kok lima ada ya Ali. Maka aku nak nganti tua berarti ngerti variasi kudroy Allah Subhanahu wa taala. Nah aku mati cilik senajan to mlebu swarga, aku ning donya gak pati keren karena ndak banyak menyaksikan kudroy Allah taala. Mane wanekno urip wanekno. Sok kowe lho kendel. Ora ndek dhuwit serokokan delok donya wah ning perapatan kok liwat itu. Keren. Cuma kelirumu sing mbah pali wong ayu ku sakjane klirune ning kono tok. Sakjane delok kudrohe ana wong elek gojekne wong ayu sapa kudro tenan elek ngono. Ora malah kasut. Iku sarap tapi sing wedok. Cayune ngono dirabi elek gelem. Malah yo malah dosa ngono. Ora usah ngono mesti ana wong elek kok gojekne wong ayu. Sapa hebat tenan elek ngono kok entuk wong ayu. Wong ayu mek ganteng yo pasangan apa serasi. Lah anak kowe dhewe pasangan sing unik. Pokoke sing penting ku delok kudroe. Apa eling-eling apa ya tanazzalul amru fi nahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kaya wedhus wae kawin yo kawin, kodhok wae kawin yo kawin. Artinya apa? Mereka punya cara untuk menahan, untuk mempertahankan populasinya sendiri. Saiki misalnya kodok barani radi akal, oke radi akal, tapi mereka bisa hidup. Kowe lesu yo mangan. Engko ada api yo melayu. Terus kowe akhirnya kan mikir, ya kodok enak ana api melayu, berarti menghindar dari sesuatu sing bahaya. Kok aku manusa ora iso menghindari dari sesuatu sing bahaya. Jadi urip mon. Akhire delok kodok wis dadi wali. Jalur delok kodok ora apa-apa sementing iku. Sementing iku. Jadi akhirnya kan mikir ya. Lu coba yang bisa mengarahkan itu apa coba kalau enggak panduannya Allah Subhanahu wa taala. Mulane nggone surat Tuhan apa surat Maryam terang mau Allah itu siapa? Dzat sing alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Yang setiap makhluk itu dibikin kemudian makhluk itu ditunjukkan dalam kemaslahatannya. Coba saiki kodok roh geni iku ketertarik nyemplung apa lari? Lari. Lah kodok dia akal lor. Ora duwe. Tapi dia bisa menghindari sing bahaya. Nek ana nyamuk ya dikejar karena dia butuh rezeki. Kayak gue ngejar duit ngono iku. Karena butuh rezeki. Berarti kayak kodok pinter di podo. Maksudnya iku kaya ngejar duit kono ngejar nyamuk, sama-sama mengejar kebutuhan. Jadi akhirnya sama-sama bisa mempertahankan kehidupan. Kowe yo jaga habitatem, akhirnya kayak kawin nikah resepsi, kodok yo kawin. Ya menoyo resepsi barang biar roh bahasane tapi.
Tapi intinya itu melihat makhluk-makhluk itu ketok bahwa semuanya di bawah panduannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi allazi ahsana kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah itu siapa? Dat, itu kan diulang dua kali, ada khalaqahu, ada khalqahu, yang tapi maknanya sama. Allah selalu, kan ada yang di juz 21 enggak rasa juz 21 sama juz 16 ya. Allah itu siapa? Zat yang semua makhluk diciptakan sumahada. Kemudian Allah memberi petunjuk ma yuslihuhum, sesuatu yang menguntungkan itu. Jadi misalnya ada kebakaran hutan, tetap ketek ya melaju karena menghindari kebakaran. Artinya apa? Ora kok terus pepe radi akal ana kebakaran ya dengok-dengok wae san. Ya ora iso ngono. Eh jajal bojone ketek disenengi ketek liya ya tarung. Perkarane iki mempertahankan wilayah ketek duwe gedang dijaluk ketek liya ngamuk ta ora? Ya ngamuk. Artinya makhluk ini bisa mempertahankan rahmate. Kayak kita punya iman, kita punya kebaikan. Kalau direbut orang lain ya kita tarung. Kayak zaman Indonesia dijajah Belanda. Jadi sebetulnya lha semua yang delok dunia iku delok kudrat Allah. Jadi delok dunia iku namung delok kudrat Allah taala. Betapa Allah ngatur sedemikian rupa. Ya mlane ora ana wong parek pangeran kaya ahlul Quran. Maksudnya mergo Quran iku ana paparan ndadekno wong parek Allah Subhanahu wa taala. Mlane ayat favorit kula iki termasuk niku ya tanazzalul amru bainahunna. Urusan langit bumi variasi macam-macam, mok kabeh tujuane Allah namung setunggal, ben kowe iku roh annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alhamdulillah.